After Coma, awal terbentuknya After Coma sebenarnya ini adalah solo project dari siapa? Dari Ridho Al-Hadi. Ridho Al-Hadi itu gitaris kita yang dulu. Nah, dia punya beberapa materi lagu yang waktu kita dengerin kayaknya sayang kalau nggak dibikin karya gitu. Akhirnya dari situ coba dicari personil-personil, dibikinlah EP Breath yang pertama. Posisinya masih ada Ridho, Dile, Dik, saya Uus, itu formasi baru. Dulu After Coma sempat dikenal sebagai band quarting sih. Maksudnya mungkin karena After Coma banyak dan sering manggung di acara-acara quarting kayak Kickfest, Jackpot, Bandpot, dan acara-acara quarting lainnya. Lagu-lagu ini menceritakan tentang sisa hidup seseorang yang benar-benar ngejalanin hidupnya tuh dari A sampai akhir hayat itu bakalan seperti apa. Kenapa lagu Gaga ini bisa disebut lagu paling After Coma banget lah di album Breathless? Karena setiap orang tuh punya apa ya, kontribusi masing-masing dengan warnanya pengennya seperti apa, kita brainstormingnya kayak apa. Nah akhirnya terciptalah lagu Jelaga, dan menurut kita itu benar-benar lagu yang After Coma banget di album itu. Yeah, wow.